Berjalannya pulih mah. Malil portret. Pak. Isa. Ya, skor kali ini 2-3. Servis sudah mendatar bola sendiri ke gawang 1-4 peringkat siapa dia. Di bisa maju namun sayang umpannya terlepas sehingga sulit untuk diselamatkan dan skor pun bertambah MR 3 sama. Masih kali ini MR yang akan melakukan Jeff sudah mendatar bola 1-4 peringkat siapa dia. Telah nopal mampu merobek satu jantung pertahanan daripada MR sehingga skor pun bertambah kembali untuk Nyuso 4-3. Mundur ke belakang kali ini suatu pemain dari Polandia Sul yang akan melakukan jumping sub sudah lompat yang penyelamat sodorkan satu lebar masa air terlalu rapat sehingga sulit untuk diselamatkan dan skor pun bertambah kembali 5-3. Masih kali ini nopal satu sang quicker dari Polandia Sul melakukan jumping sub mendatar sayang keluar dan skor pun bertambah kembali MR menjadi 4-5. Masih satu bola menghampiri suatu pemain daripada MR nomor punggung 2. Kali ini akan melakukan servis 1-2-3 melakukan tentasi sudah lompat mendatar bolanya 1-4 berikan siapa dia Rehan sayang 1-4 Jongsaku terlalu melengak sehingga sulit untuk diantisipasi dan skor pun memahan 5-5 5 nyerang 5 nahan kali ini masih kali ini putra daripada MR yang akan melakukan jumping sub sudah tipis datangnya bola 1-4 berikan siapa dia Rehan masih terjawab 1 balasan masih terjawab kembali kedua kalinya tidak mau gagal nampaknya satu spike yang diperagakan oleh putra daripada MR mampu merobek satu jantung pertahanan daripada Yusuf sehingga skor pun bertambah kembali MR menjadi 6-5. Masih kali ini MR yang akan melakukan jumping set sudah berdatar ke belakang terima satu pemain kerja sama dengan rekannya naik rusuk back siapa dia Farhan satu pas kedua satu spike ketek mampu merobek rusuk belakang sehingga skor pun bertambah kembali menjadi 7-6. Oh maaf, 7-5. Ganti tasarna, woi. Pertandingan kali ini yang mana para pemain sudah menempati posisinya masing-masing dan bola kali ini dikuasai sepenuhnya oleh putra dari MR dengan kedudukan 7-5 kali ini timbang-timbang bola sejenak jumping sub sudah lakukan mendatar tetapi sayang menyamping oh satu kontrol gagal ternyata masuk bolanya pindah tempat kali ini dengan kedudukan 8-5. Lenggede tinah deh kita paresing cicing paresing itu duh dek lah baby luar pasarnya gade woy ripuh
Iya, kembali ke lapangan kali ini, servis sudah, sayang kali ini lepas servisnya keluar dan skor pun bertambah kembali menjadi 6-8. Masih kali ini Farhan yang punya nama. Langkah Jepik sudah mendatar ke belakang, setorkan ke depan saat umpan berikan. Siapa dia? Tipis maksudnya, berapa terbaca. Masih ada jawaban kembali, slicing ke belakang panjang. Masih ada jawaban, balik ke pas ke depan, dorong ke belakang, masih ada saat umpan berikan. Siapa dia? Rehan mampu merobek satu pertahanan daripada MR dan skor pun bertambah menjadi 7-8. Masih kali ini putra dari Farhan, Farhan yang punya nama lepas, tipis datang ke bola, satu umpan berikan. Siapa dia? Cukup baik, satu bola cepat yang diperagakan, mampu merobek satu pertahanan belakang daripada Yusuf dan skor pun bertambah MR menjadi 9-7. Iya, satu bola menghampiri satu pemain, siapa dia? Jepping serve keras bolanya, sodorkan kemarahan satu pemain, tipis saja, masih terjawab, kembali satu balasan. Apeledar gigi tenggelan, sulit untuk dijawab oleh Farhan, tidak bisa di-resep, dan skor pun bertambah kembali menjadi 10-7. Iya, 10 nyerang 7 nahan kali ya, 1, 2, 3. Walaupun kontentasi sudah, Jepping sepun datar bolanya, satu umpan berikan. Siapa dia? Keras menyamping dan jatuh pada usuk depan yang kosong, sehingga skor pun bertambah kembali nusul unggul 8-10. Iya, masih mundur ke belakang kali ini, nomor punggung 9, siapa dia? Kali ini akan melakukan Jepping sepun keras bolanya, tipis kurawil majing, satu umpan berikan. Siapa dia? Keras terjawab, tetapi saya sayang, tidak ada song penyelamat di belakang dan skor pun bertambah kembali menjadi 11-8. Masih kali ini putra daripada M. Iya, satu bola sudah menghampiri satu pemain kali ini. Sedang timbang-timbang sejenak mungkin, walaupun kontennya sudah lepas mendolanya. Saat umpan berikan, siapa dia? Keras Gema mampu merobek satu pertahanan belakang dan skor pun bertambah kembali 9-11. Mundur ke belakang kali ini Gema yang punya nama, satu quicker dari Palasusur melakukan servis sudah menanjang bolanya. Saat umpan berikan, siapa dia? Bola cepat diperagakan cukup sempurna, mampu mengecoh satu pertahanan daripada Yusul dan skor pun bertambah kembali 12-9. Masih kali ini MR yang akan melakukan jumping serve sudah mendatar bolanya, sodorkan ke depan satu pemberikan. Wah, satu buah variasi nopal ternyata keluar bolanya dan skor pun bertambah kembali menjadi 13-9. Masih kali ini sobu pemain daripada MR akan melakukan servis sudah mendatar ke belakang, sodorkan lewat. Siapa dia? Rafison dapat direndam rapat dan depan, sehingga skor pun bertambah kembali 14-9. Iya, 14 nyerang kali ini 9-6. 1, 2, 3 kali ini MR akan melakukan servis sudah. Terima satu pemain dengan tanah marah. Tidak, saya sudah pertandingan dimenangkan oleh putra daripada MR dengan skor 15-10. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk pertandingan grand final yang cukup seru dan bergengsi. Coba untuk para panitia untuk ini dibawa ke lapangan ya, untuk diberikan kepada juara kedua dan kesatu. Kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua.